Sunahaken Yunda Buden sunahaken opo al-aklu mangan opo al-aklu mangan opo al-aklu mangan di saumi naflin in dalam puasa sunnah di saumi naflin in dalam puasa sunnah artinya disunahkan puasa makan di dalam puasa sunnah itu ya. Misalkan kamu diundang, lalu di situ ada jamuan, ya udahlah makan aja. Tapi lagi puasa, puasanya puasa sunnah ya tetap, walaupun lagi puasa sunnah disunahkan makan. Jadi disunahkan untuk batal maksudnya, untuk membatalkan puasa sunnah, walaupun puasa sunnahnya walau muakkadan, walau muakkadan lansarjan ikudenku kuhaken. Walau muakkadan dan senajan ikuden muakkadatan ya. Sunnah makan di tengah-tengah puasa ya. Walaupun puasanya itu ada puasa muakkad seperti puasa Senin Kamis ya. Apa sebabnya li irdo'i zito'ami karena ngeridu'akan wongkang anduini panganan karena ngeridu'akan wongkang anduini panganan untuk menyenangkan hati orang yang menjamu orang yang memberi makanan li irdoi zitohami untuk atau demi namanya meridokkan atau menyenangkan zitohamin orang yang mempunyai makanan kasihan kan dia capek-capek masak untuk menghormati mangrifai mangga kang ustaz makan udah capek-capek tuh masak ikan, ewak, hayam, pikun kak non jatuh misalkan karena ngejar-ngejar ayam di semoleh dan lain sebagainya untuk menjamu kita kitanya malah puasa maka sunnah makan di tengah-tengah puasa sunnah walaupun puasanya itu sunnah muakkadah untuk meridokan untuk menyenangkan orang yang menjamu kita biansyaku alaihi imsaku biansyaku kelawan yanta masyakat biansyaku kelawan yanta masyakat alaihi ngatasi siwong alaihi ngatasi siwong opo imsaku ngeker akru opo imsaku ngeker lakbu ya, seperti mana gambarannya biang syakok seperti merasa berat alaihi kepada apa tadi? Alaihi kepada zito'am ya wong zito'am dengan adanya kita tidak makan ini merasa berat bagi siapa? Bagi orang yang menjamu imsakuhu menahan, mempertahankan jadi kalau misalkan jika kita sampai tidak makan ini merasa berat, masya Allah, Pak Ustaz, saya itu cari makanan buat menjemput Pak Ustaz itu sampai berabe, sampai repot. Nah, ini jangan sampai membuat repot dengan adanya kita tidak makan, gitu ya. Tapi ini tanggung sudah jam 5, walau akhirun nahar, walau akhirun nahar lan sanajan ing dalam akhirnya. Awan, walaupun di akhir siang ini jam 5 kita bertamu ke rumahnya siapa? Kang Hayun misalkan orang udah maju kan banyak geseknya, banyak ikan lautnya datang misalkan siapa? Kang Opik orang Sumedang kan gak ada laut, gak punya laut gitu ya itu Romi itu Kang Hayun disukui iwak cumi sama iwak apa lagi? Iwak laut lah gitu nah, kalau tidak dimakan itu kasihan menang capek-capek Kang Hayun teh yang pamaji karena neangan lauk tengah hormatan Kang Ustaz Opik ya. Tapi ini sudah di akhir siang walaupun di akhir siang batalkan saja itu disunahkan untuk membatalkannya lil amri kana dan perintah lil amri kana dan perintah bil fitri kelawan buka puasa
bil fitri kelawan buka puasa, karena ada perintahan untuk batal puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wayusabulan den ganjar wayusabulan den ganjar sapa sih wong wayusabulan den ganjar sapa sih wong alama ing atase barang modo kang wis kelewat apa mah. Modo kang wis kelewat apa mah. Terus waktu yang sudah lewat dapat pahala tidak? Kita puasa dari mulai jam dari mulai pagi sampai asar misalkan, pas asarnya batal, oh jangan melang, jangan khawatir, apa-apa yang telah lewat tetap mendapatkan pahala. Jadi waktu yang telah lewat yusabu tetap di tanjar. Wa qodo lan ngodoi sapa siwong nadban kelawan sunnah, lan ngodoi sapa siwong nadban kelawan sunnah. Dan besoknya silahkan tinggal kodok saja. Jadi dua punya dua keuntungan, satu idkhulus surur menggembirakan, memasukkan ke kegembiraan. Yang nomor kedua kita mendapatkan fadilah daripada waktu yang telah kita lakukan puasa di waktu tadi. Besoknya kita bisa mengkodok itu dobol-dobol mana. Bismillahirrahmanirrahim. Yauman nadban kelawan sunnah yauman lam salina makanahu in dalam pangkonane makanahu dalam panggolnya yaum. Batal hari Senin, ya udah tinggal dikodoi di hari berikutnya sebagai ganti hari Senin. Nah bagaimana kalau sahibul baita nawarannya biasa aja, ya enggak sampai berat kalau kita tidak makan. Ya menawarannya cuma nawaran biasa, makan dulu Pak Ustaz. Oh saya lagi puasa, oh nggak apa-apa tuh. Ayo kalau lagi puasa mana ini kan gak berat ya. Fa'ilam ya syukko mangkalamun ora abot, mangkalamun ora abot alai ngacizi to'amin opo imsaku ngeker aklu. Ya. Opo imsaku ngeker aklu, kayaan misalkan main kemana? Mana itu orang Kerawang tuh? Main misalkan ke Kerawang daerah laut. Gitu. Sohibul hajatnya, sohibul baitnya misalkan sudah menjidakan makanan kesukaan A gitu. Sampai yang tidak ada juga di ada-adakan. Nah, itu kalau tidak dimakan kan pasti merasa berat. Ya, maka disunahkan berbuka. Nah, kalau sohibul baitnya tidak merasa berat ya dengan tidak makannya kita. Fa ilam yasyukko mangkalamun ora abot andai ngasezi to'am opo imsaku imsake siwong. Imsaknya tidak memberatkan, puasanya itu tidak memberatkan, ya udah kalau tidak berat melanjutkan aja puasanya. Lam yundab mangka ora den sunataken, mangka ora den sunataken opo aliftoru buka. Itu sih tidak usah buka, lanjutkan aja puasana. Eta lamun pribumi nawari dan dengan adanya penolakan tidak membuat dia masyarakat pomo. Namun sohibul bait atau tawaran mah gitu berpuasa jadi tawaran yang dilanjutkan ya, bapak itu abis itu mau ditawarin mam ya namanya nawar sohibul bait mangga tuh di warung gitu serangan itu mah tradisional kan batal pemama aneh lah. Tapi memang kalau bisa, kalau ada tamu usahakan ikhlas berdoib, ya harus belajar memuliakan tamu. Diajar. Tong ngomong tuh buka duit, kata tamunya. Sebab tamu mau datang membawa rezeki. Termasuk nanti kamu misalkan mengadakan jamiah zikir manakiban, manakib syamlul qodul jailani, mengal malam Jumat. Nyatu minimal lah wedang-wedang wemah gitu. Cai di gulaan, kemudian yang gorengan gitu. Insyaallah. Yang datangnya misalkan berapa orang saja ya kita jamu mampunya ikramu doa memuliakan tamu ini luar biasa keajaibannya itu ya. Kagentian ya kumaha lamu datang 5.000 tamu pas subuhan we di mana nyata ulah ngomong di mana ti Gusti Allah gitu siapa gerak bakal menang keajaiban itu disuruh. Jadi apa yang kita keluarkan dalam kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Apa mah jazaul ihsan
Hilal Isa, kayak kamu di pesantren dikasih besel sama orang tua, bayarkan aja ke pondok. Dan kadang-kadang bayaran juga bukan untuk pondok, untuk diri kamu sendiri. Coba orang tua kamu ekonominya melesat ya. Melesat itu kan ada keterangannya. Man a'ana dhalibal ilmi, siapa orang yang menolong para pencari ilmu, faqad ahabbal anbiya. Nah, maka dia berarti sudah dinyatakan mencintai para nabi, wa kana ma'ahum, dan nanti akan disamakan dengan, dibarengkan dengan para anbiya. Man anfaqa dirhaman 'ala thalibil ilmi, siapa orang yang menginfakkan satu dirham untuk para pencari ilmu, orang tua kamu bijakkan tak dalil nak kudu apa. Bapak kamu ngasih dirham untuk para pencari ilmu, maka faqad nama anfaqa maka seolah-olah dia menginfakkan emas sebesar gunung Uhud nanti pahalanya. Nah itu terutama orang yang berinfak untuk para pencari ilmu. Tapi awas, kamu jangan berkhianat lagi. Orang tua kamu ngasih uang untuk kamu, ini bayarkan ke pengurus untuk makan kamu, mati pakai beli rokok, wah itu sih korupsi, bahaya sama. Pokoknya pang, bahaya nak. Gunakan ya. Kalau untuk makan, masukkan ke kas makan. Jangan makannya di orang lain. Ya, kemudian uang itu malah kamu pakai poya-poya. Ya. Mudah-mudahan santri insyaallah berkah hidupnya ya. Asalkan jadi santri aja ya. Asalkan jadi santri. Karena tidak semua orang yang diam di pondok itu santri. Kenapa? Ayam juga diam di pondok. Apakah ayam santri? Oh, enggak jadi santri. Apakah nyamuk itu santri? Tidak. Jadilah santri yang betul-betul santri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalau misalkan sahibul bait itu tidak merasa berat dengan adanya puasa kita, maka lam yundab al-iftar, tidak disunahkan berpuasa, bahkan tidak disunahkan berbuka puasa. Jadi gimana? Balil insak aula, balik utam insak iku aula lebih utama. Qala ngandikan sapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, yundabu dan sunatakeun opo ayan uya yen taniat sapa si wong, yundabu dan sunahkeun opo kang den sunahkeun opo ayan uya yen taniat sapa si wong bi fitri kelawan bukan si wong. Pas berbuka puasa teh kudu diniatan kumaha niatna idkhala surur ing manjingakeun kabungahan. Niat idkhala surur memasukkan kegembiraan, maksudnya teh ngabungahkeun ka sahibul bait, niat abdi imam, karena maksud idkhalus surur ngabungahkeun memasukkan kegembiraan kepada orang yang punya rumah. Alaihi ngatase iftar, alaihi ngatase iftar, dengan berbukanya puasa kita dinawai tuan untuk idkhalus surur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lan wanang lidhaifi, kadue tamu diperbolehkan bagi lidhaifi, bagi tamu, apa yakula yang tak mangan sapa si dhaif, mangan mimma saking barang kudima kang den suguhaken apa isima. Kudima kang den suguhaken apa malahu kadue dhaif. Cuma maksudnya diperbolehkan lidhaifi bagi tamu ayakula untuk memakan mimma dari makan-makan yang disuguhkan, ya disuguhkan. Walaupun tanpa ada basa-basi, bila lafzin kelawan tanpa ucapan. Misalkan disuguhkan anu sahibul bait cicing wae. Nah, tanya bahasa mangga leut, mangga tuang. Oh, bahasa kituan dah. Ah, ai jadi suguhkan maka di blem-blem wae dahar orang. Walaupun tanpa adanya ucapan atau tidak ada bahasa mempersilahkan. Bila lafzin minal mudhayyaf saking wong kang den tamu ni, saking wong kang den tamu ni dari orang yang kita tamui. Mang Abun bertamu ke
ke Mang Kakak, Mang Kiki. Silaturahmi saya mau ke teman saya di Sumedang nih. Betul saya orang Subang, dekat nih ke Sumedang. Disuguhan aya tahu, aya lontong, macam-macam lah makanan karena memuliakan teman. Tapi tidak ada bahasa. Mangga leuwih Kang Abun enggak ada. Nah, itu boleh. Walaupun belum ada bahasa, belum ada ucapan dari orang yang kita tamu. Silakan aja dimakan itu kita boleh. Naam ge ya juzu inin tazara, inin tazala menunggu. Inin tazara lamun nunggu sapa mudayat bayrohu ingliane. Bayrohu ingliane doyep. Tapi kalau misalkan orang yang ditamu itu menunggu yang lain karena tamu bukan cuma Kang Abun sorangan, ini lagi musim hajatan. Nah, keur di suguh-suguhkeun misalkan saya menunggu yang lain, maka lam yajuz, maka ora wenang opo aklu, maka tidak boleh dimakan dulu sebelum hadir tamu yang lain. Komo lamun lebih aklu mah pas tamu yang hadir yang lain hadir tinggal tangkangna, mangapa ya urutna api lagda tamu nu kitu mah. Begitu tamu yang lain hadir itu sudah habis, makanya tidak boleh. Kalau belum adanya bahasa mempersilahkan itu karena tujuan menunggu tamu-tamu yang lain, ya, maka bagaimana? Jangan dulu dimakan. Lam yajuz maka orang menang. Opo aklu temenang lo kadiman. Qobla hudurihi sadurung hadire ghair sebelum tamu yang lain datang, kecuali ila bilafzin angin kelawan lafaz min husaking mudoyab. Kecuali kalau sudah ada bahasa, mangga Kang Abun dimakan. Bios tamu yang lain nanti juga masih ada kok jaburan kue masih banyak. Silakan aja dicicipi silakan ya boleh itu. Tapi kalau belum ada bahasa dan si mudhayyafnya masih menunggu tamu yang lain, ini tidak boleh dimakan. Lam yazuz ay al aklu, tidak boleh makan jamuan tadi. Wasarwalan mertelakan sapa syekhoni bikarohati lagi kelawan makruh emangan Fakwa syab'i ilam sadurungi warad. Fakwa syab'i ilam sadurungi warad itu hukumnya makruh, makan di atas kenyang. Gus warad masih kene makan gitu. Ini menurut pendapat siapa? Syekhoni. Wa akharuna lan martela'akan sapa akharuna ulama kangune-une ulama kangune kabeh. Wa akharuna lan martela'akan sapa akharuna listrik urungnya putri sapa akharuna ulama kangune kabeh bihurmatihi kelawan harame al-aklu faqa syab'i bihurmatihi kelawan harame al-aklu faqa syab'i. Ulama yang lain malah menghukumi maka haram makan di atas kenyang. Wa waran tu maka bisanin kelawan sanad dhaifin kang lemah. Apa jajul Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nyegahe kanjeng Nabi ayah antamida yen tata tanggenan sapa arrajul wong lanang sapa arrajul wong lanang agar melarang laki-laki berpegangan ala yadihil al-yusra ingatase tangane si rajul al-yusra kang kiwe. Ini hukumnya tidak boleh apa anak Nabi melarang kita berpegangan pada tangan yang kiri ketika makan, kalau diperhatikan. Nah, ini begini. Gitu ya. Ketika makan tuh tangan yang kiri berpegangan ke bawah gitu ya. Itu dilarang sama Nabi. Jajaran Nabi ing larange Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayya antamida ing yen tata tanggenan sapa ar-rajul wong lanang dia berpegangan ala ya dihingga tangan si rojul al-yusro indal akli nalikane ma mangan. Ketika makan kita berpegangan pakai tangan yang kiri, yang tangannya makan itu makruh. Qala malik huwa utawi ya tamida ar-rojulu ala ya di al-yusro iku naun warna suji minal itikai saking turun leleangan minal itikai saking turun leleangan. Kata Imam Malik, posisi duduk seperti tadi bersandar pada tangan kiri termasuk kategori itika yang dilarang. Pas sunatu jadi mangka uti sunah
Pasunatu mangka utai sunahe lil akili kada wong kang mangan. Jadi sunahna bagi orang yang sedang makan ipaya bisa yen talunggu sapa si akil. Jasian ale wong kang merkungkung. Bagus nama makan sambil membungkuk. Jasian ale wong kang merkungkung. Tungkul dahar teh. Mana ala rubata hingga sedang kolorannya si akil membungkuk dengan kedua lututnya. Wazuhuri kodamahi lan lamakan lan jabane lamakan lorone si akil lan jabane lamakan lorone si akil. Jadi bagusnya makannya sambil membungkuk ya, dan bagian zahir bagian luar telapak kakinya diletakkan di bawah ya. Seperti duduk iftiros ya. Mau duduk iftiros. Duduk tahiyat awal iftiros. Ya. Itu bagusnya makan kayak gitu. Bungkuk, kemudian apa nih? Punggungnya apa? Punggungnya kaki di bawah ditaruh di bawah gitu lah, begini. Ini anggap kaki gitu ya. Nah, itu kan sama dengan duduk iftiros. Tidak boleh sambil itika. Apa itu kayak itu? Tangan kiri dijadikan sebagai tempat berpegangan begini. Biasanya jalan banget ke dalamnya sok sakit membalik itu. Itika itu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Awyan siba atawang adagakan sapa siwong dikilahu ing singkila siwong alyum nakang tengen. Waya ili salan nunggu sapa siwong ala yusro ingatasya singkil kang wernek kang kiwe. Waya kurahul alam syurah. Bagi ayah